Dewan Pimpinan Wilayah LDII Provinsi Banten menyelenggarakan acara penyuluhan hukum untuk warga LDII Banten, terutama bagi para santri Ponpes Al-Musawa Kramat Watu Banten yang berada di bawah naungan DPW LDII Banten. Acara ini berlangsung di gedung DPW LDII Banten, Serang, pada Selasa 22 Agustus 2023. Pada kesempatan itu, Kasih Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksaan Tinggi Banten, Gapot Dariarma mengatakan, kegiatan Jaksa Masuk Pesantren bertujuan untuk mengenalkan hukum kepada para santri, dengan harapan memberikan dampak positif bagi mereka. Menawarkan apa kita mencari itu loh. Ibaratnya, ayo menggunakan kita, akhirnya antusias dari LDI, daerah-daerah ikut. Nah, memang sih ini kita inginkan loh. Setidaknya kita dari pihak Kejaksaan Tinggi Banten bisa masuk gitu loh dengan adanya undangan yang secara baik lah ya untuk ilmu pengetahuan para santri ya terkait hukum. Ya, menurut saya sih ditingkatkan lebih lagi bang terkait masalah kerjasama antar LDI dan Kejaksaan Tinggi Banten. Terima kasih. Sementara itu, Ketua DPW LDII Banten, Bimo Tono Sumitro, berharap penyuluhan ini tidak sekadar meningkatkan pengetahuan tentang hukum, namun juga menjadi sarana untuk memperkuat koneksi antara LDII dan lembaga hukum. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kepada para guru-guru kita untuk taat hukum dan bisa mensosialisasikan kepada para anak didiknya sehingga anak didik kita bisa menjadi mengerti dan bisa taat hukum. Melalui kegiatan itu, diharapkan para santri Ponpes Al-Musawa dapat memperoleh wawasan baru mengenai cara kerja hukum, perlindungan hak-hak warga negara, serta berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.